Oke, sekarang kita sudah mendapatkan benih dari biji kurma yang kemarin saya praktekkan. Ini sudah ada sekitar 2-3 cm akarnya. Jadi putih ini akarnya ya, jangan lupa. Sekarang kita pindahkan ke media tanam. Yang kita butuhkan sekarang adalah media tanam. Bisa kita beli di supermarket, ada. Kemudian botol bekas minuman kita bisa pakai. Kita potong bagian tengahnya, kita bolongin bagian bawahnya, kita isi media tanam, baru si benih kita pindahkan ke media tanam. Dengan aturan akar ini masuk ke tanah, sedangkan bijinya di permukaan saja, tidak apa-apa. Kita coba praktek. Oke, keramat. Nah, ini yang dipakai media tanam yang tanaman hias. Kalau kita lihat komposisinya, nah itu ada komposisi kompos, pasir malang, sekam bakar, ekstrak guano spesial dan bakteri penyubur. Bisa kita lihat. Bisa kita tuangkan. Nah, ini kita buka. Terlihat sekali ini saya tutup rapat sehingga tidak bisa ada udara masuk ke dalam. Jadi ini ada pertama mengeluarkan kita anaerob. Ini bukti anaerob. Kondisinya sangat-sangat ini. Ini kita ini kan. Oke. Ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Ini mungkin sedikit lagi. Ini bisa kita tanam yang sudah jadi. Oke, nah, sudah jadi kita tanam. Ah, ulangi saja ya. Terlalu banyak, kurang sedikit. Kita buat lubang dua ruas saja. Tambahkan lagi dua ruas ini, dua ruas jari sampai di sini aja. Oke, selanjutnya kita tutup. Tutup. Oke, sudah. Kemudian kita boleh menyiramnya. Sudah selesai, kita tunggu sampai 14 hari kira-kira. Kemudian dia akan muncul tunas-tunasnya.